Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Salman Abdul Rahman dengan komen super thanks-nya bernilai RM9.90 dengan komen teruskan berkarya Kimi, Sabahan sentiasa hadir. Masya Allah, brother from Sabah. Seterusnya daripada Apek Chelsea, RM30 sumbangannya. Terima kasih banyak-banyak Apek Chelsea, dah dapat pun membership yang lebih daripada setahun dengan komennya savage. Terima kasih Apek Chelsea. Seterusnya daripada Dayat Arif, juga daripada membership Kimi Scoverto dengan nilai sumbangan sebanyak RM15. Saya doakan dan saya harap semua umat Islam dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pandangan saya, si Z hahaha pasti akan ganggu fight di Egghead Island dan Ancient Giant akan bangkit dan tunjukkan kuasanya di hadapan Merin. Hiya, katanya. Terima kasih Dayat Arif. Seterusnya daripada AHPYP dengan sumbangan sebanyak RM6. Semoga bro Kimi sentiasa dalam sihat walafiat dan semoga bro Kimi diberi kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya daripada Muhammad Zul Azmi dengan komen super thanks sebanyak RM6, penerangan yang mantap, I like, thank you so much my brother. Seterusnya daripada Ruby Tabuti dengan sumbangan sebanyak RM9.90 yang datang nanti, thanks bang, katanya. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak guys kepada super thanks yang telah sudi untuk memberi hadiah ataupun sumbangan kepada channel ini. Yosh Mina, geng, baru-baru ni telah berlaku peperangan besar-besaran dekat God Valley. Ui, hang biar tu. What up geng, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. So guys, dalam channel ini, dalam video kali ini, aku bersama-sama dengan Pak Ih di studio dan juga Aimon Figarland. Mana? Sekarang nama Figarland lah. Alright guys, dalam video kali ini kita nak borak berkenaan dengan chapter analysis lah. Sebuah sedikit berkenaan dengan chapter 1096 yang dikatakan oleh Nika sebelum ini merupakan satu channel, satu chapter yang agak fenomenal lah untuk apa tu, community One Piece kan. So tapi kita nak tanya terus lah, direct straight to the point kan. Kita nak tanya pendapat Pak Is lah. Ni on general thought lah kan. Pada Pak Is, bila keluarnya chapter 1096 tu, apa pendapat Pak Is tentang chapter tu? Ini gila. Chapter kali ni memang sampai ke aku comeback. Oh, comeback tu. Oh. Views memang naik gila. Dia, aku buat comeback sebab obviously Garp merupakan character favorite aku lah, one of the best. So aku kembali untuk korang semua, okey. Wah. Tapi okey, mungkin tu pendapat Faiz, dia cakap sebelum ni dia dah buat betul content berkenaan dengan apa tu, One Piece, tapi lama dia stop. Bila keluarnya watak Garp dalam chapter baru-baru ni, dia kembali, dia buat return guys. Gua mesti return bro. So, kita tanya pula pendapat Aimon, mungkin dia ada pendapat yang berbeza. Macam mana Aimon? Pendapat ah. Aku hype and tak puas hati dengan Oda kak. Ha? Huh? Tak puas hati sebab Rocks tunjuk satu-satu panel, tak nampak muka dah. Oh. Masa Rock punya panel pun ada satu panel lah. Tapi itulah, happy lah nampak kan. Cuma macam tak puas lah. Kita duduk tunggu God Valley punya lama. Dia bagi macam ada hype, tapi tunjuk satu page lah. Macam tak ada. Sebab orang kata apa, insiden God Valley ataupun Rock Dizabek sendiri adalah satu misteri yang memang lama. Sekarang pun chapter dah masuk satu, dah masuk chapter 1000 lebih, nak masuk chapter 1100 dah pun kan. Tapi masih lagi watak Rock Dizabek tu dan juga misteri God Valley tu diselubung lagi dengan misteri kan. Tapi expectation Aimon sebenarnya apa untuk yang Rock dengan God Valley tu sebenarnya? Actually memang dah expect lah sebab ni Kuma punya flashback lah. So dia just macam Oden punya style lah. Dia tunjuk juga apa berlaku kat Roger. Tapi sebab tu Oden dia macam tak tunjuk semua benda. Sama lah macam God Valley ni. Cuma dia sebab punya hype kan. Dah sonok tengok Rocks datang dekat pulau God Valley. Ada satu panel lepas tu habis macam tu ya. Kita tak tahu apa berlaku kan. Tapi kita boleh kira macam God Valley punya incident flashback God Valley incident. Tapi tak full lah apa ada, incident tu dia berlaku. Dia ada closing kan, tak tahu macam mana. Rasanya dia dapat Aimon ataupun Pak Is kan, dia akan ada, akan datang punya susulan, punya penceritaan tak, flashback tentang ni God Valley. Confirm ada. Nanti asalnya bila dia pun nak fokus more on Rock Dizabek tu, nanti baru dia bakal tunjuk lah. Betul. Okay, berkenaan dengan God Valley sendiri, dalam chapter 1096 kita tengok macam mana World Government dia perlakukan kepada penduduk-penduduk God Valley kan. Rata-rata diorang ni semua sekali dikerahkan menjadi orang kata apa, sasaran untuk sukan diorang. Macam gitu sekali kan. Yang mana ada pula poin-poin yang tertentu di apa, letakkan kepada orang yang dibunuh kan. Jadi benda tu dia berbeza dengan Ohara. Ohara ialah macam dia boleh dikira diorang buat jenayah lah kan, buat jenayah untuk kaji benda yang dilarang. Tapi untuk God Valley ni, God Valley ni, dia orang tak buat apa-apa.
Tapi diorang diperlakukan macam itu, kan? Dari sudut itulah, dari sudut apa orang kata apa, cerita berkenaan dengan latar, latar cerita yang masa dekat situ tu, Gua Valley tu, apa perasaan Kepak Is luar, Kepak Is macam mana? Sedih lah. Sedih. Aku tak suka orang panggil rabbit-rabbit ni. No. Tak, aku tak tahulah Mangga Plus sama ke tak kan. Dah keluar Mangga Plus. Hari ni ada Ahad baru keluar malam. Tapi memang bagi aku apa Slayer Dragon ni memang anjing lah. Macam apa situasi berlaku sekarang dekat dunia reality, memang sama sebiji macam dekat God Valley lah. Pasal aku tertarik part Rocks lah. Boleh eh? Boleh. Rocks Pirate tu. Aku suka satu part aku tengok bila Whitebeard semua cakap kan. Dia ibarat habis insiden God Valley ni, terus loncau daripada Rocks Pirate kan. Lepas tu Whitebeard sendiri dia cakap dia macam dia bila masa pula aku tolong kau ni kan. So benda tu sangat-sangat menarik untuk aku lah. Edmond, berkenaan dengan God Valley? Aku God Valley ni belum nampak Celestial Dragon duk buat pertandingan bah macam Hunger Game dekat God Valley tu kan. Hoi, dulu mah dah benci lah benci Celestial Dragon. Lalu ni makin benci. Tapi benda yang aku macam pelik lah, curious. Kita dah nampak Gap memang boleh nampak lah, dia tahu apa yang berlaku dekat God Valley kan. And yet dia masih lagi stay dekat World Government bila dia tahu World Government buat benda kejam macam ni. Dan kat situ pun menjadi perkara yang questionable lah kan. Dan agak tu agak menarik juga sebab rupa-rupanya Gap ni dia benci dengan Celestial Dragon bukan start daripada God Valley. Maksudnya sebelum tu lagi. Maksudnya dia mungkin yalah sebab kan betul God Valley punya tournament tu dia berlangsung 3 tahun sekali. Jadi mungkin dia dah tahu macam mana dia punya apa jalan cerita bukan sukan tu macam mana kan. Lepas tu dia menyampah kan. The fact yang kita tahu Gap ni baik, tapi aku tak tahu apa sebab dia nak boleh stay dekat World Government sampai kan bila dia tahu pasal World Government duk bunuh orang ikut sekati pun dia stay kan. Mesti ada sebab lah kot. Tapi nakama kita mungkin ada daripada yang sedang menonton sekarang ni ada jawapan apa yang dilontarkan soalan oleh Aiman tadi. So korang jangan lupa untuk komen, tinggalkan komen korang kat bawah. Okay, kita pergi kepada soalan yang apa yang telah pun dijawab oleh Faiz tadi berkenaan dengan Rock di Zebek punya Pirate. Bila diorang buat kemunculan yang mana kita semua memang sangat-sangat nantikan kan, bila keluarnya Rock di Zebek ni kan, macam mana pendapat Faiz? Fui. Ini gila. Ini memang gila. Aku dapat tengok Whitebeard. Aku paling suka Whitebeard. Dia one of the best character favorite aku. Lepas tu Gap. Lagi-lagi tiga penjuru lah boleh cakap. Aku paling tertarik bila nampak Bogart lah. Okay. Sebab bila kita Bodyguard. Tengok yang Gap kalah dengan si Kajinosu tu. Aku pelik. Mana dia pergi kan? Padahal dia orang kanan si Gap. So aku tertarik lah nak tengok adakah dia level-level macam mana. Sebab kalau kita tengok dekat diary apa tu Helmepo pun kan, dekat cover story punya cerita ada Bogart kat situ. Ada. Tapi masa dekat moment yang paling crucial dekat Hachinosu tu tak ada pula Bogart. Kan? Betul juga apa kata Pak Is. Tapi ni Mon macam mana Mon berkenaan dengan tu kemunculan Rocks. Dia walaupun panel tu kecil kan, dia satu page separuh page. Tapi aku happy lah tengok dia punya interaction. Paling best hati kita tengok ni Whitebeard dengan Stasi. Dua-dua orang tu berkepit. ada tu. Weevil tu anak daripada dua kan. Dah confirm lah. Tapi aku curious lah Mon, sebab apa bila perempuan, watak perempuan ni kan dalam One Piece, bila dia berusia je jadi pendek gemuk. Betul. Mungkin Aemon ada jawapan. Sebab Aemon ni dia punya ruang lingkup pembincangan dia berkenaan dengan waifu. Jadi mungkin Aemon ada jawapan sikit. Gloriosa bila masa dia muda belia punya cantik kan. Big Mom punya cantik. Habis tu siapa lagi, Nenek Neon punya cantik. Tapi bila pendek gemuk. Dia realistik lah. Zaman-zaman sekarang macam tu ke? Cuma sekarang mungkin banyak apa collagen. Dulu tak ada. Ada dia tu. Aku kan nak sebut Polydent. Polydent. Okey, tapi okey. Pesonjoh ni. Alright, okay, berkenaan dengan Rock di Zebek punya pirate juga. So, aku tertarik bila Whitebeard sendiri dia beritahu yang macam Pak Is cakap tadi. Sebenarnya dia kata Rocks ni duk bagi-bagi arahan, duk buat supaya aku ni pula jadi underling sang. Lepas tu, satu lagi panel Whitebeard beritahu ni apa tu, Rocks ni dia tak fokus ni dengan mission kita utama ni. Macam gitu kan. Seolah-olah macam bukan insiden, macam situasi yang berlaku dekat Cross Guild. Betul tak? Cross Guild yang mana Mihawk dengan si Crocodile dia datang dekat Karaibari Island. Sebenarnya Crocodile tu dia nak minta balik dia punya ni
dia punya hutang. Hmm. Ha, kan? Ha, tapi bagi telah bagi tahu, dia kata aku hutang tak ada tapi army oh, saya ada. Okey, okay, awak pakai saya punya oh. army. Okey, daripada situ, ini tak ada daripada mana-mana lah. Just aku punya macam curious lah kan. Adakah, okey, bukan aku nak cakap rocks tak kuat, tapi aku just nak beritahu adakah mungkin perkara yang sama juga telah berlaku di antara Whitebeard dengan Rocks, yang mana mungkin Rocks telah janjikan something kepada Whitebeard yang membuatkan Whitebeard datang dekat dia. Habis tu tak sempat Rocks ni, tak sempat Whitebeard nak dapat detail kan apa plan asal dia. Terus okey, jom kita pergi kat God Village. Aku dah dapat betul call daripada ni yang dah telah apa, telah breach ni kan, yang si genie yang buat kan. Aku dapat call ni 2 minggu lepas, so jom kita pergi sana dulu. Ah, macam itu. So, apa pendapat betul Faiz ataupun Aimon berkenaan dengan perkara itu? Adakah aku rasa relationship dia pun macam cakap tu lah. Dia more on macam alliance di mana kan. Depa tu bukannya crewmate, bukannya kawan, tapi mungkin sebab depa ada satu goal yang sama. Betul. So alalang dah ada goal yang sama ataupun common enemy, kerjasama lah. Cumanya instead of panggil alliance, depa duduk satu kapal yang sama. Lebih kurang macam Law atas kapal Luffy kan. Sebab asal kita diperkenalkan dengan Rock di Zebek melalui Sengoku kan. Sengoku punya presentation seolah-olah yang Whitebeard bawah tu ni Zebek, kayak betul Shiki bawah Zebek, macam Kaido, macam Big Mom tu mungkin lah kan. Sebab Kaido tu baru apa kan, bau lagi. Tapi si Whitebeard ni masa tu prime dia kot kan, tapi dia duduk bawah Zebek kan. Jadi okey, ni satu teori sikit lah, ni teori biasa-biasa je lah yang ter apa tu, yang telah apa berlega-lega di dalam ruangan WhatsApp group Life of Pink. Oh. Dengan WhatsApp group Zaf. Saya join orang punya kan. Dia bagi tahu sebenarnya kan, sebenarnya Rock di Zebek ni adalah bagi ni adalah bayangan Rock di Zebek. Ui. Ambiap tu. Okey, macam mana sebab mungkin tapi tak, aku kan bila cakap pasal Oda ni aku tak rasa benda tu mustahil. Sebab apa? Sebab Oda ni suka buat benda yang di luar norma. Pemikiran tu di luar kotak penalti. Kan? Jadi okey. Apa kebarangkalian dia? Tapi takkanlah lah kan tu. Tak rasa. Sebab gap lawan gap kerja kan lawan ni. Aku rasa tak. Rock so memang antara karakter paling kuat ah. Okey, ni sikit kan. Keluar sikit daripada chapter 1096. Okey. Sebelum ni kita tengok batu Naruto, aku dah tengok sikit Naruto. Kita Tobi ada karakter Tobi. Okey, dalam One Punch Man kita ada karakter King. Kan? Okay. Korang punya rasa pula. Okey, satu lagi Mr. Satan. Mr. Satan dia tu kuat juga, biasalah kuat sampai boleh pegang betul world champion kan. Tapi bila datang yang apa tu apa true player punya lawan-lawan bodoh, dia tahu lah kuasa dia macam mana kan. Okey, bila King pula memang zero punya apa tu strength, tak ada langsung. Lepas tu bila sebut pasal Tobi, rupanya dia lah dia apa tu main game orang yang ni kan, kawan semua. Okey, untuk watak bagi ni pula. Bagi ni rasa macam mana ending dia? Adakah dia akan kuat ataupun dia macam Tobi ataupun macam Mr. Satan atau macam King? Aku eh. Bagi aku, aku memang sangat-sangat meminati karakter bagi ya. Dia one of the best karakter dalam anime One Piece. Bagi aku menarik doh. Kalau dia tiba-tiba ada plot twist kan, dia ada sebenarnya dia karakter yang kuat kan. Dan aku harapkan benda tu berlaku lah. Lagi-lagi dia punya partner dulu Shanks kan. Takkanlah karakter macam tu lepas tu join Roger Pirate pun. Aku rasa dia masih lagi menyembunyikan kekuatan dia dan dia ada side karakter yang sangat-sangat dia boleh jadi mastermind lah. Sebab Shanks pun mendapat pendidikan yang sama juga kan. Betul. Daripada apa, daripada Roger, dalam kapal Roger Jackson lah cerita kan. Takkanlah tak terlimpah ataupun tak tertempias kepada bagi juga, betul tak? Betul. Tapi mana saja ni, kalau nak compare dengan Mr. Satan dengan King, dua-dua karakter memang gag punya karakter kan. Untuk bagi ni aku tak rasa lah dia semata-mata gag. Dia akan ada juga important role. Tapi in terms of power level tu tak ada lah sampai Yonko ke apa. Tak lah. Dia mungkin akan mainkan watak yang penting. Macam kita tahu Oda kan dia suka bagi comeback kat karakter. Watak macam Mr. Tree yang tak siapa kisah pun tiba-tiba boleh jadi fan favourite kan. Boleh emotional lah. Bagi ni pun boleh jadi juga. Sebab kalau ingat masa beberapa chapter yang lepas yang dia cakap, yang dia declare dekat Mihawk semua tu kan, dia pun nak kejar juga One Piece. So nanti ada tu dia punya emotional moment, dia punya great moment. Akan ada, yang tu confirm lah. Tapi nak kata power level dia mungkin sama-sama level dengan Yonko tu memang tak. Susah nak terima sikit lah. Moment, great moment tu akan ada. Confirm, yang tu boleh jamin lah.
macam apa tu, bongkli ya, bongkli apa? Ah, bongkli. Itu kan, itu. Dia dia walaupun watak dia sebelum ini enemy, sebelum ni adalah apa tu, protagonis apa, antagonis kan, antagonis, ah, antagonis. Tapi last sekali bila kat Impel Down berakhir dengan dia lah, kan, yang jerit gambar Ray tu kan. Ah. Oh, walaupun jeritan dia tu macam dia dengan pondanya dengan jeritan tapi menangkap juga ah kan. Oda boleh buat karakter yang apa macam yang dekat Dressel Song. Apa nama? Lagi. Yang pakai baju baby tu. Aduh, aku tak ingat nama dia. Oh, okey, okey, okey. Senior Pink. Ah, Senior Pink. Okay. Watak tu wawai orang nampak dia. Orang kecam tu pakaian dia. Yet, dia boleh bagi watak tu. Satu moment. Oi, semua orang suka. Ni bagi memang dah fan favourite. Mesti lah dia boleh kan. So guys, itu jawapan daripada satu YouTuber terkenal, satu TikToker terkenal. Oi. Korang punya pendapat pula macam mana? Turunkan dekat bawah. Okey, last question lah. Okey ya. Last question berkenaan dengan Saint Figarland Garling. Kita kena sebut sebab kita tengok dalam God Belly sebelum ini kita merasakan pertarungan tiga penjuru telah berlaku di antara Roger daripada Zebek dan juga Gap. Rupa-rupanya ada satu lagi pihak yang dikenali sebagai Holy Knight dan dekat situ kita ada Saint Figarland Garling yang dikatakan adalah bapa kepada Shanks. First of all, nak tanya Faiz lah berkenaan dengan apa teori-teori yang berlega-lega yang mengatakan Saint Figarland Garling daripada 1 hingga 10 kan. Berapa banyaklah kebarangkalian yang mengatakan Shang ni memang betul anak kepada tu si Garling tu. Kalau, ke Pai rasa macam taklah ni pakcik je kot ataupun kenalan ke macam mana? Tak. Kalau tengok colour fan pun kan, dia rambut warna merah. Okay. Aku boleh cakap 8/10 lah. 8/10 adalah anak kepada ni lah si Garling-Garling Shang tu. Okay. Sembang pasal colour rambut tu. Yang tu fan. So yang tu tak tahu lagi lah betul tak. Tapi kalau kita tengok dalam manga, rambut Shanks, Oda akan bagi colour macam grey tau. Tapi Figarland tu putih. Masih. So kita tak pasti lah rambut dia colour sama ke tak. Alright. So okay, adakah Saint Figarland Garling ni sebenarnya dia juga memainkan a major role dalam pertempuran yang tadi tiga penjuru tu? Sebenarnya ada empat sebenarnya. Ataupun sebenarnya dia tempelan saja. Dia sekali dia pergi pak kena terus tanda lawan. Habis tak ada. Banyak hebat lawan raya ni. Dia terus belah ke? Memang berlaku empat penjuru punya pertempuran macam mana? Untuk aku empat penjuru lah sebab Holy Knight pun ada kan. Lagipun aku tak rasa dia punya kekuatan level-level bawah tau. Dia at least dia boleh fight lah dengan kru-kru Roger macam Rally kan. Memang kekuatan dia sangat-sangat power. Okay, Mon, macam mana Mon? Dari segi kuat ke tak kuat tu, memang kuat lah. Cuma tak tahulah adakah Admiral level, tinggi daripada Admiral, Yonko. Tapi Yonko tak lah. Paling-paling mungkin Admiral level lah. Eh, tapi satu lagi aku suka dia cakap Marine makeup belakang. Tapi yang tu mungkin sebab position dia as Celestial Dragon. Celestial Dragon yang bodoh-bodoh, yang pakai apa cermin kat muka pun boleh arahkan Marine kan. So itu tak mana apa-apa lah. Tapi the fact yang dia orang atas lah Celestial Dragon, mungkin dia kuat lah. Tapi dia tak goyang lah nak lawan siapa lah. Dan mungkin juga dialah watak yang dikatakan oleh Whitebeard yang bila Shanks datang ke Moby Dick, lepas tu kan lepas tu bila tengok kau, aku punya luka pun luka rasa berenyuk balik, rasa sakit balik lah kan. Sebab aku tengok, bukan apa tau, sebab yalah, bila kita sebut pasal Saint Figarland Garling ni, kita boleh nampak satu authority dia. Dia berada di atas daripada Celestial Dragon. Kan dia boleh execute Celestial Dragon apa Saint Miosgard tu kan. So dari segi kekuatan, bila dorang ni mampu untuk safeguard Celestial Dragon, sebab kita tahu Celestial Dragon ni bila dia disakiti, siapa datang? Master Call tu. Master Call itu hari Admiral sendiri datang. Kizaru naik meriam. Kan. Ini dia, sekarang ni dia safeguard dorang tu. Orang yang jagalah kan. Betul. Kan? Mohon eh? Boleh jadi. Okey. So guys, itu antara beberapa pendapat kita. Kita punya two cent of thought saja. Ni tak ada planning tau. Kita memang terus sembuh macam ni secara spontaneous sebab kita ambil berkat daripada ni pun dah pukul 12 eh. Tengok jam. Muka berai. Masalah aku ingat aku intro. So gitulah guys. So, ini kita ambil peluang kita pun berhimpun untuk apa Anniverse TV. Jadi kepada korang yang belum lagi subscribe Anniverse TV. Baik tak? Faiz owner Anniverse TV. Dia. Jangan lupa untuk subscribe Anniverse TV. Jom kita panggil kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Abang dia. Nampak? Semua muka barang ball passion satu hari. Jadi guys, kini kita orang daripada tim Anniverse TV, jangan lupa untuk support, jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share kepada kawan-kawan. Sebab apa? Target kita untuk Anniverse TV ni sangat-sangat besar, yang mana kita target channel Anniverse TV ini dapat mengatasi ataupun berada setanding dengan
channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuto Yaruto. Bye.